Susah payah perjuangan Jakarta Bin menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Solidnya mantan klub Giovanna Milana itu tidak dapat dibendung Megawati Hangestri Pertiwi. Pertandingan perdana mempertemukan tim Jakarta Bin versus Jakarta Pertamina Enduro pada Kamis 4 Juli 2024. Laga Jakarta Bin melawan Pertamina Enduro digelar di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jalannya laga Jakarta Bin melawan Pertamina Enduro dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pada set pertama, Jakarta Bin harus tertinggal dari Pertamina Enduro. Megawati CS harus kalah dengan skor 23-25 dari Jakarta Pertamina Enduro. Tertinggal di set pertama membuat Bajema berupaya keras untuk menyamakan kedudukan. Namun nyatanya mereka sangat kesulitan. Susah payah perjuangan Jakarta Bin menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Solidnya mantan klub Giovanna Milana itu tidak dapat dibendung Megawati CS. Namun dalam pertandingan ini pelatih Danai memiliki penilaian yang khusus terhadap situasi di dalam tim Jakarta Bin. Servis yang sering error hingga yang menjadi sorotan tak lain dan tak bukan adalah setter Bin, Arneta Putri. Setter Bin mengalami mental down usai digebuk bertubi-tubi oleh penyerang Pertamina Enduro. Di sisi lain, spek mematikan Megawati Hangestri baru muncul di pertengahan set ketiga. Terdengar jelas keluhan coach Danai yang menuding umpan setter tak jelas arahnya. Bahkan Kara Bajema kesulitan mengeluarkan performa terbaiknya di sini. Mega sendiri seperti terdesak dengan keadaan, yang mana ia berkali-kali dibuat bingung dengan umpan-umpan setter Jakarta Bin. Terlalu monoton dan seringkali tidak tepat sasaran. Sekali dua kali coach Danai memberikan toleran. Namun seharusnya pemain sekelas tim Jakarta Bin sangat disayangkan memiliki setter seperti itu. Set pertama dan kedua kemenangan milik Jakarta Pertamina Enduro. Dan di set ketiga Jakarta Bin mencoba bangkit dengan mengerahkan Megawati dan kawan-kawan. PBVSI kembali dikecam netizen usai membuat jadwal libur yang tidak karuan. Proliga 2024 telah memasuki babak final 4 yang mana tinggal beberapa langkah tim-tim unggulan bisa menyatakan diri sebagai juara di kompetisi ini. Pemain baru Jakarta Bin Kara Bajema sempat menyindir regulasi voli Indonesia yang terlalu lamban membuat jadwal final 4. Ia mengatakan libur Proliga terlalu lama untuk kelas final 4. Ia pun membandingkannya dengan liga di Turki, yang mana Bajema juga pernah bermain di sana. Tak berhenti, keluhan juga dilontarkan pihak Red Spark yang telah resmi mengontrak Megawati Hangestri Pertiwi. Menurut laporan The Spark, perakiraan libur Mega usai kompetisi hanya 1 bulan. Itu tentu terlalu terburu-buru untuk pemain sekelas Megawati dan pemain asing lainnya. Pasalnya mereka harus melakukan beberapa persiapan untuk terbang ke negara tujuan masing-masing. Dan itu pun masih ada jeda prakompetisi, yang biasanya setiap tim melakukan pertemuan dengan fans dan jumpa pers sepekan sebelum kompetisi. Melihat hal ini, netizen kembali menyerbu laman PBVSI, yang mana mereka menganggap libur jeda Final Four terlalu lama untuk kompetisi teratas layaknya Proliga. Bukan soal pemain domestik, namun pemain asing juga harus tetap difikirkan agar kedepannya kompetisi tetap menarik bagi pemain asing lainnya. Ajang Proliga 2024 akan mulai memainkan babak final 4 di mana pertandingan pertama melibatkan Jakarta Bin di kategori putri. Jakarta Bin akan membuka persaingan fase final 4 Proliga 2024 putaran 1
untuk kategori putri di GOR Bung Tomo Surabaya. Laga hari pertama final Four Proliga 2024 juga akan dimeriahkan persaingan dari sektor putra. Tim bertabur bintang Jakarta Stinbin akan menghadapi tim kuda hitam Palembang Bang Sumsel Bubble. Adapun rangkaian pertandingan hari pertama ditutup dengan duel Jakarta Popsi Vopel One melawan Jakarta Electric PLN. Megawati Hangestri Pertiwi yang dikenal dengan julukan Megatron telah resmi memperpanjang kontraknya dengan tim voli Korea Selatan Red Spark. Perpanjangan kontrak ini memastikan bahwa Megawati akan memulai musim baru 2024-2025 bersama Red Spark pada bulan Oktober mendatang. Keputusan ini mendapatkan banyak perhatian dan komentar dari berbagai pihak, termasuk dari bintang voli Korea Selatan Kim Yeon Kong. Kim, yang dikenal sebagai Ratu Voli Korea Selatan, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Megawati untuk tetap bermain di Liga Korea. Dikutip dari media luar negeri, Kim Yeon Kong mengapresiasi keputusan Megawati itu. Mega adalah pemain fenomenal di Korea. Dia mengubah voli Korea menjadi persaingan yang sulit, kata Kim Yeon Kong. Pilihan kembali ke Korea adalah keputusan yang tepat bagi Mega, imbuh Kim Yeon Kong. Tidak hanya Kim Yeon Kong, tetapi juga pelatih Red Spark Ko Hae Jin menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan kontrak Megawati Hangestri. Dikutip dari Never Sport, Ko Hae Jin menyebutkan bahwa Megawati tidak ragu-ragu untuk memperpanjang kontraknya bersama Red Spark. Opposite Theater 24 tahun itu ingin meraih prestasi lebih baik di Liga Voli Korea musim depan. Kami memutuskan untuk memperbarui kontrak kami dengan Mega tanpa banyak keraguan. Mega juga ingin menunjukkan performa yang lebih baik musim depan, ujar Ko Hae Jin. Megawati yang telah bermain untuk Red Spark sejak musim lalu menunjukkan performa luar biasa yang menjadikannya salah satu pemain kunci dari tim. Kepiawaiannya di lapangan tidak hanya membantu tim meraih kemenangan, tetapi juga menarik perhatian para penggemar voli di Korea Selatan dan luar negeri. Dengan perpanjangan kontrak ini, Megawati berharap dapat membawa Red Spark meraih prestasi lebih tinggi di musim mendatang. Tim dan penggemar berharap Mega akan terus menunjukkan performa gemilang dan membawa tim ke puncak klasemen.